Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Siapa untuk belajar hari ini? Tinggi, siap. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah. Jadi, Ibu mintakan kepada Reza untuk pimpin temannya berdoa. Silakan Reza. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, lebih baik alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu tanya sekali lagi. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai untuk belajar hari ini adalah operasi bilangan pecahan. Sebelumnya Ibu tanya dulu, di sini ada yang tahu apa itu operasi bilangan pecahan? Adakah yang sudah tahu atau belum tahu? Belum, Bu. Belum tahu. Jadi operasi bilangan pecahan itu adalah operasi hitung bilangan yang terdiri atas dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Dan seperti contoh yang ada di slide ini, yaitu ada 1 per 2, 1 per 4, 2 per 3, 3 per 4, dan lain-lain. Jadi untuk pembilang itu ada seperti 1, nah itu di atasnya itu pembilang, nah di bawahnya itu penyebut, seperti 2, kemudian 4, dan 3 itu. Sekarang untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Mungkin Ibu minta bisa bacakan kepada Azizah untuk membacakan contoh tersebut. Baik, Bu. Edo membawa buah melon 1 per 8 bagian. Beni membawa melon 1 per 2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan dua buah melon tersebut? Sudah, Bu. Jadi, ini ada contoh. Jadi ada contoh soal Edo dan Beni. Mereka membawa masing-masing bagian buah melon. Edo ada 1 per 8, kemudian Beni 1 per 2. Jadi, untuk hasil pecahan itu kita gabungkan 1 per 8 tambah 1 per 2. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana mengerjakan pecahan yang penyebutnya berbeda seperti yang dicontoh ini. Untuk 1 per 8 tambah 1 per 2, itu kita samakan dulu penyebutnya. Mungkin 8 kali 2, 16 ya. Jadi 16. Jadi penyebutnya kita samakan dulu, itu ada 16. Nah, kemudian kita kali silang, 1 kali 2 dan 1 kali 8. 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 8 sama dengan 8. Jadi 8 per 8, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 8 sama dengan 8. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi 10 per 16. Di sini paham ya? Kemudian kita ke slide berikutnya. Di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal pecahan, penjumlahan pecahan. Untuk KPK dulu, sebelum kita mengerjakan jumlahan pecahan, tentunya kita harus menyebutkan penyebutnya atau bisa ambil dari KPK. Jadi untuk KPK dulu, Ibu mintakan kepada Reza untuk menjawabnya, untuk membacakannya. KPK yang ada di sebelah kiri ya, yang ada di sisi sebelah kiri itu. KPK dari 12 dan 16 adalah yang itu kah? Cara mencarinya? Cara mencarinya saya. Yang pertama kelipatan 12. Kelipatan 12 pertama ada 12, 24, 48,
60, 72, 84, dan 96, dan seterusnya. Dan kelipatan 16 adalah 16, 32, 48, 64, 80, 96, dan seterusnya. Maka kelipatan bersama dari 12 dan 16 adalah 48, 96. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Ya, terima kasih Reza. Jadi untuk penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Jadi kita cari kelipatan dari penyebut yang berbeda tersebut. Seperti yang ada di sisi sebelah kiri itu KPK-nya KPK untuk 12 dan 16. Jadi untuk KPK 12 dan 16 itu yang samanya ada 48 dan 96. Selalu kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal, Ibu mintakan kepada Maya membacakannya yang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan, contoh 2 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan, penyelesaiannya 2 per 3 ditambah 1 per 4, pertama-tama mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi 2 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 kali 4 per 12 ditambah 1 kali 3 per 12. Sama dengan 8 per 12 ditambah 3 per 12 sama dengan 11 per 12. Ya, terima kasih Maya. Jadi untuk penjumlahan pecahan dalam contoh kali ini itu ada 2 per 3 ditambah 1 per 4. Sama seperti yang ada di sisi sebelah kiri, tentunya kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 4. Kita cari kelipatan 3 itu ada 12 dan 24 yang sama dengan kelipatan 4. Jadi kita ambil kelipatan 12, kita ambil kelipatan terkecil untuk dijadikan penyebut yang sama. Lalu kita samakan penyebutnya 12. Untuk pembilangnya tinggal kita kalikan silang seperti 2 kali 4. 2 di sisi pembilang sebelah kiri, kita kalikan dengan 4 di sisi penyebut sebelah kanan. Kemudian 1 kali 3. 1 kali 3 itu 1 pembilang di sebelah kanan, kita kalikan dengan 3 penyebut di sebelah kiri. Tinggal kita jumlahkan saja, 2 kali 4 ditambah 1 kali 3 sama dengan berapa, kemudian penyebutnya kita samakan sudah, itu 12. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 11 per 12. Ya, begitu cara penyelesaian pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kira-kira sudah paham untuk contoh soal kali ini? Paham, Bu. Terima kasih. Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut ke slide. Nah, di sini ada soal mencocokkan atau memasangkan kartu soal dengan kartu jawaban. Kerjakanlah penjumlahan dan pengurangan pecahan pada kartu soal dan cocokkan dengan kartu jawaban. Karena anak murid ibu ini ada 3 orang, jadi ini kerjakannya masing-masing ya. Jadi, dan untuk 7 soal ini ambil masing-masing 2 soal, 1 orang 2 soal yang berbeda. Dan yang tidak boleh sama, jadi nanti setelah dikerjakan masing-masing, kalian pilih salah satu dari soal yang kalian kerjakan, jelaskan kepada teman-temannya bagaimana proses penyelesaian soal yang kalian kerjakan tersebut. Kira-kira paham yang Ibu minta? Apakah paham dengan Ibu yang Ibu minta untuk mengerjakan soal yang mengamati ini? Dicocokkan dengan yang di sampingnya, Kak Bu. Ya, jadi misalnya nomor kan ini tidak boleh sama nih, satu orang tidak boleh sama. Misalnya Maya mengerjakan 1 sama 7, mungkin nanti dijelaskan nomor 1. Terus nomor 1 jawabannya yang huruf M misalnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya itu? Cara Maya mendapatkan hasil dari jawaban yang di sisi sebelah kanannya. Ibu beri waktu kira-kira 5 menit cukup ya untuk masing-masing mengerjakan soalnya. Pembagiannya kayak apa, Bu? Oh, mungkin dipilih dulu sekarang ya. Untuk Maya ingin nomor berapa? 1, 2, Bu.
1 dan 2. Kemudian untuk Reza, mau nomor berapa? 3, 4. Nah, untuk Azizah di antara 5, 6, 7 pilih ya, 2 soal. Iya, Bu. Sudah, Bu. Terus bagaimana? Ya, bagi yang sudah, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-temannya cara penyelesaiannya. Maya, Maya mengajarkan nomor satu. Ya, Maya. Bu. Ya, silakan. Yang nomor satu itu pasangannya dengan M. Karena KPK dari 3 dan 5 itu 15. Terus 1 kali 5 5 1 kali 5 5 ditambah 3 kali 3 9. 5 ditambah 9 14. Jadi 1/3 ditambah 3/5 itu 14/15, Bu. Iya, betul sekali, Maya. Terima kasih. Sekarang yang untuk nomor Reza dua. Dan Nabil. Sekarang untuk Reza atau Aziza, apakah ada yang sudah selesai menjawab soalnya? Silakan untuk menjelaskan jawaban dari soal yang kalian kerjakan. Soal nomor 4 sudah. Cek. Ya. Soal nomor 4 sudah, Bu. Nomor 4 jawabannya huruf apa di sebelah kanan? Jawabannya 19/30. Oke ya. Gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya pertama itu yang bawahnya dulu, bagian bawahnya disamakan 6 bagian
5/6 itu dikali 5, jadinya 5 kali 5, 25, 6 kali 5, 30. Dan sebelah kanannya 1/5 itu dikali 6, 1 kali 6, 6, 5 kali 6, 30. Kemudian dikurangkan, hasilnya dikurangkan. Jadinya 25/30 kurang 6/30. 25 kurang 6, 19, jadinya 19/30. Iya, betul sekali kepada Reza. Terima kasih, Reza. Sekarang terakhir kepada Aziz. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Mau nomor berapa untuk dijelaskan? Mungkin saya akan mengerjakan nomor 5. Silakan. Jadi nomor 5 itu soalnya 5/7 dikurang 1/4. Yang penyebutnya dicari KPK-nya. KPK dari 7 dan 4 itu ada 28. Jadi penyebutnya adalah 28. 28 kemudian dibagi 7 lalu dikali 5 sama dengan 20. Kemudian berikutnya 28 dibagi 4 dikali 1. Hasilnya 7. 20/28 dikurang 7/28 sama dengan hasilnya 13/28. Jadi ya. Ya. Di sebelah kanan. Ya, benar. Yang I 13/28. Terima kasih kepada Aziza, benar sekali jawabannya. Berarti anak ibu semuanya sudah paham ya? Iya, Bu. Sampai sini dulu, adakah yang ingin ditanyakan dari contoh soal dan soal yang kalian kerjakan? Atau sudah paham semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di sini, di bagian ayo mencoba, kita coba jawab. Kita jawab masing-masing, kita jawab bersama-sama ya. Mungkin nomor satu, Ibu... Gue bacakan terlebih dulu. 2/5 tambah 1/4 sama dengan. Itu penyebutnya sudah dituliskan yaitu 20. Jadi untuk pembilangnya Ibu minta kepada Maya mungkin pembilangnya itu bagaimana Maya mencari pembilangnya? 2 dikali 4, Bu. Dengan 1 dikali 5. Jadi 2 dikali 4 sama 2 kali 4, 8, Bu. 8, 1 kali 5, 5. Jadi 5 tambah 8. 13/20. Ya, benar sekali. Jadi nomor 1 itu jawabannya 13/20. Benar sekali, Maya. Kemudian yang kedua, 2 itu penyebutnya sudah dituliskan itu 15. Itu 2/3 tambah 1/5. Penyebutnya sudah 15. Mungkin untuk Aziza, bagaimana pembilangnya? Cari pembilangnya. Tunggu, Bu. Nomor 2 yang pecahan penjumlahan ya, pecahan senilai yang sebelah kiri, penjumlahan. Penyebutnya sudah 15, sudah dituliskan itu 15. Untuk mencari pembilangnya bagaimana? 13/15. Iyalah, Bu. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya itu 13/15. Karena dari 2 kali 5 sama dengan 10, kemudian 1 kali 3 sama dengan 3. Dan ditambahkan 10 sama 3, 13/15. Benar sekali. Terima kasih. Selanjutnya kepada Reza, mungkin ke sebelah kanan ya, yang sudah ada penyebutnya, yang pecahan senilai yang pengurangan. Yang nomor 1 itu 4/5 kurang 1/4 sama dengan berapa pembilangnya? Sedangkan penyebutnya sudah dijelaskan, sudah dituliskan itu 20. Mencari pembilangnya bagaimana, Reza? Nomor 1 yang... Tunggu bentar, Bu.
4 tuh kali 4 sama dengan 16. Ya, 1 kali 5, Bu. Ini 16 per 20, 5 per 20. Tadi kurangkan berapa hasilnya? 11 per 20. Ini 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi 16 kurang 5 sama dengan 11 per 20. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini Ibu mintakan kepada siapa yang bisa menjawab ya. 1 per 3 kurang 1 per 5. Itu penyebutnya sudah di kan 15. Kira-kira ada yang bisa menjawab untuk pembilangnya? Apakah ada yang bisa menjawab? Untuk mencari pembilangnya nomor 2 yang sebelah di kanan. Yang bagian pengurangan. Adakah yang bisa menjawab? Mungkin Maya bisa menjawab. Nomor 2 bagian pengurangan. 2 per 15 ya, Pak Bu? Ya, jadi benar sekali. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5 ya. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi 5, 3, 15. 2. Nah, untuk yang titik-titik sisanya, nomor 3, 4, 5 yang sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian yang di bawahnya juga nomor 1 sampai 5, itu Ibu jadikan PR ya. Dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kalian diminta untuk jawab soal cerita. Urayan, karena tadi kan sudah diberikan contoh soal, kemudian mencocokkan soal dan jawaban, kemudian mengisi titik-titik tadi, tentunya kalian sudah paham ya dengan konsep soal seperti ini. Jadi kalian kerjakan kelima soal itu dan pilih nanti salah satu soal lagi untuk dipresentasikan atau dijelaskan cara penyelesaiannya di hadapan temannya. Kemudian kelima soal yang kalian kerjakan nanti dikumpulkan di akhir pertemuan. Bisa ya? Bisa, Bu. Di waktu mungkin 5 menit lagi. Sebelum kalian pilih salah satu soal yang akan kalian jelaskan masing-masing ya.
Baiklah, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan? Mungkin ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Sudah, Bu. Apakah ingin menjelaskan soal jawaban dari soal-soal tadi? Pilih salah satu ya, di antara lima soal. Iya, Bu. Jadi, saya soal nomor 3. Ini bisa dibacakan dulu soalnya, saya jelaskan cara penyelesaian. Oke, soal uraian nomor 3. Di Indonesia, banyak bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di antaranya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian. Penggunaan bahasa Jawa 3/10 bagian. Berapa bagian selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari? Jadi Bu, kalau selisih itu berarti dikurang. Ya, dikurang. Iyalah, Bu. Oh, dikurang. Itu berapa bagian? Bagaimana caranya menyelesaikannya? Jadi bagaimana Aziza, apakah sudah selesai mengerjakan nomor 3 tadi, soal nomor 3? Selisih antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jawabannya 17/40, ya lah, Bu. Iya, benar sekali. Jadi bagaimana cara mendapatkan jawabannya Aziza? 17/40. Jadi 1/8 ditambah dengan 3/10. Penyebutnya dicari dulu KPK dari 8/10. Nah, KPK-nya adalah 40. 40 dibagi dengan penyebut yang 8 dikali hasilnya 5, kemudian dikalikan 1, hasilnya tetap 5. Lalu yang 40 itu dibagi lagi ke penyebut yang 10. Hasilnya adalah 4. Habis itu 4 dikalikan pembilang yang 3, hasilnya 12. Kemudian ditambahkan 5/40 ditambah 12/40, hasilnya 17/40. Terima kasih. Aziza ditambahkan nggak? Jawabannya, maksudnya di cara menyelesaikannya ditambahkan nggak? Inggi, Bu, ulun tambahkan. Ya, jadi untuk selisih itu sebenarnya dikurangkan ya, karena kita mencari penggunaan bahasa dan penggunaan bahasa Indonesia. Jika digabungkan baru ditambahkan. Jadi untuk penyelesaian soal nomor 3 ini 1/8 kurang 3/10. Itu aja ya.
Jadi untuk hasilnya kali 10, 10, kemudian 3 kali 8, 24. Jadi 24 kurang, jadi 24 kurang 10 per 40. Jadi hasilnya harusnya 14 per 40. Hasilnya harusnya 14 per 40 ya, karena dikurangkan. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih untuk Aziza. Selanjutnya, apakah antara Maya dan Reza bisa menjawab pertanyaan salah satu soal Ryan ini? Ayah, Bu. Kan kepada berapa Reza? Soal 5, Bu. Ya, silakan. Mungkin dibagi soalnya ya. Baru dijelaskan cara penyelesaian. Nomor 5, peserta karena apa peringatan hari kemerdekaan RI terdiri dari 2 per 6 pelajar, 5 per 12 pegawai, dan sisanya dari masyarakat. Berapa bagian peserta karnaval dari masyarakat? Penyelesaiannya pertama 2 per 6 sama dengan tambah 5 per 12. Yang pertama 2 per 6 itu disederhanakan menjadi 1 per 3. Jadinya 1 per 3 tambah 5 per 12. Dan setelah itu jadinya 4 tambah 5 per 12 sama dengan 9 per 12. 9 per 12 itu disederhanakan akan lagi menjadi 3 per 4. Jadi total peserta jadi total peserta karnaval dari pelajar dan pegawai itu totalnya adalah 3 per 4 dari jumlah keseluruhan peserta. Jadi sisa dari masyarakat itu jumlahnya 1 per 4 atau 25% dari total peserta yang ikut pawai tersebut. Iya benar Pak Reza. Jadi harus ditambahkan terlebih dahulu ya, kemudian kita cari selisihnya tadi. Jadi hasilnya berapa tadi? 1 per 4 ya? 1 per 4. Ya, benar sekali kepada Reza. Terima kasih kepada Reza. Sekarang terakhir kepada Maya, mungkin sudah selesai. Nomor berapa Maya di antara Ibu? Belum dijawab. Ibu boleh nanya enggak? Itu nomor 3, kok jawabannya beda? Punya Un jawabannya 7 per 40. Yang nomor 3. 7 per 40. Gimana penyelesaian Maya? Karena 40, itu ya? Selisih bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Berarti bahasa Jawa dikurang bahasa Indonesia, Bu. Oh iya. Berarti jadi 3 per 10 dikurang 1 per 8. Ya, jadi Ibu juga kurang teliti ya, kalau Azizah tadi dia ditambahkan, jadi juga salah. Jadi Ibu juga salah karena dikurangnya dari bahasa Indonesia dulu ke bahasa Jawa. Ya harusnya bahasa Jawa dulu ya itu soalnya. Ya, harusnya dari bahasa Jawa dulu ya, baru ke bahasa Indonesia. Dikurangkan ke bahasa Jawa, dari bahasa Jawa dulu ke bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Jadi bagaimana penyelesaian soal Maya? Untuk yang nomor 3, mungkin Maya ini jawab yang ini aja ya. Yang nomor 3 berarti jadinya 12 per 40 dikurang 5 per 40, Bu, yaitu 7 per 40. Iya benar sekali. Jadi dari untuk 3 per 10 dikurang 1 per 8 ya. Ya hasilnya berapa? Ayo. Berapa 7 untuk per 40? Belum ya. 40. 7 per 40 jadi hasilnya. 12 per 40 dikurang 5 per 40, Bu. Iya benar sekali. Ini. Oh iya benar. Ya, jadi untuk hasil nomor 3, jawaban Azizah dan jawaban Ibu juga salah karena kurang teliti di pembacaan soal dan pembacaan dengan penyelesaiannya tadi ya. Jadi yang benar jawabannya Maya yaitu 7 per 40 karena selisih dari penggunaan bahasa Jawa. Jadi penggunaan bahasa Jawa dulu dikurangkan baru dikurang ke penggunaan bahasa Indonesia. Jadi hasilnya 7 per 40. Nah, mungkin untuk Maya untuk sudah menjawab soalnya yaitu yang nomor 3 tadi ya. Nah, sampai di sini mungkin adakah yang ingin ditanyakan lagi dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah kalian jawab soal-soal juga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, atau Bu. Sudah paham?
Sudah paham semua? Paham, Bu. Intinya jika terdapat soal pecahan yang penyebutnya berbeda, maka soal tersebut harus disamakan dulu penyebutnya dengan cara KPK seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian pembilangnya tinggal dikalikan silang. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan untuk mencari pembilangnya. Jadi hasilnya tinggal ditambah atau dikurang sesuai dengan soal yang diminta. Ya, alhamdulillah materi kita sudah sampai ini sudah berakhir. Kemudian Ibu ingatkan lagi soal isian tadi jangan lupa dikerjakan di rumah, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, dan hasil jawaban soal uraian kelima soal tadi dikumpulkan setelah pertemuan ini selesai. Baik, Bu. Ini tidak ada yang ingin ya sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Tidak ada ya, yang ingin ditanya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Jadi Ibu mintakan lagi kepada Reza untuk pimpin doanya. Pimpin doa kepada ya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita akhiri lagi dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Jangan lupa di rumah belajar, kerjakan soal-soal yang sudah Ibu minta kerjakan di rumah, dan nanti dikumpulkan setelah pertemuan selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.